Rudak lagi ngalah gendon. Gendon apaan? Gendon tuh ulat sagu, kayaknya enak deh kalau dimasak. Oh, ayo ikut cari yuk. Cari yuk. Yuk. Jang. Ya. Nah, naon, Jang? Gendon. Bagi, Jang, buat dimasak, Jang. Cari aja dulu di dalam. Ayo, bantu. Bantu cari yuk. Yuk. Ayo Jang, tunjukin di mana tempatnya. Gendon hidup di batang kayu mati yang sudah mulai lapuk. Di mana Jang? Nih Dul. Bang Dul. Mana? Nih. Sini. Ya. Biasanya gendon bersembunyi di dalam batang mati seperti ini. Jadi aku harus membelah dan membongkar batang kayu. Wih, lumayan, dapat banyak. Lemu ginu-ginu lagi. Ayo Jang, cari lagi. Ulat ini biasanya ada di batang pohon kelapa, aren, salak, dan kirai. Sebenarnya, gendon iki larvanya kumbang. Kumbangnya dikenal sebagai hama tanaman kelapa, sehingga sering juga disebut kumbang kelapa. Yuk, udah banyak yuk. Yuk, balik yuk. Wah, kalau Teh Rika minta gendon mau dibikin apa yo? Jang, ya Bang Dul. Biar gendonnya dibikin kue ya sama si Teteh. Iya, iya. Ya. Kalian balik ke sana, sah. Iya. Aku harus memisahkan gendon dari sisa-sisa batang lapuk yang masih menempel. Oh iya, ada yang pernah makan gendon belum? Atau masih merasa geli ngeliatnya? Padahal, ulat berukuran gendut ini kayak manfaat loh. Kandungan asam lemaknya dapat mengurangi risiko penyakit seperti depresi, asma, atau rematik. Ternyata gendonnya mau diolah jadi kue talam. Bumbu untuk memasak gendon sudah disiapkan iki. Ada bawang putih, bawang merah yang diulek sampai halus. Yang ditambahkan garam secukupnya. Biar makin jos, pakai cabai rawit. Ini juga bisa membuat selera makan jadi nambah loh. Untuk kuliner berbahan daging atau ulat seperti ini, biasanya ditambah kunyit dan jahe. Gunanya untuk mengurangi bau yang kurang sedap, seperti bau anyir atau amis. Teh, bumbunya udah siap belum, Teh? Iya, udah. Sini, biar saya tumis dulu. Iya. Tumis bumbu dalam minyak panas. Kalau aroma harumnya sudah tercium, masukkan gendonnya. Aduk gendon bersama bumbu sampai bumbu meresap. Tambah irisan paprika dan cabai rawit untuk menambah selera. Sudah matang iki, siap jadi toppingnya kue talam. Kue talam berbahan dasar tepung beras dan santan.
Kelapa yang digunakan boleh kelapa setengah tua atau sudah tua. Santannya nggak cuma bikin enak makanan, tapi juga banyak manfaatnya. Misalnya, membantu menjaga kesehatan tulang. Itu karena kandungan kalsium dan fosfornya. Ada juga kandungan zat besi yang bisa mencegah anemia. Mantep toh! Untuk membuat kue talam, pakai santan matang yang masih hangat. Selama dimasak, santan harus terus diaduk sampai mendidih. Jangan sampai santannya pecah. Campur tepung beras dan tepung sagu, lalu diaduk. Kemudian, tambahkan santan hangat sedikit demi sedikit, sambil diaduk. Santan hangat akan memudahkan adonan larut dan tidak menggumpal. Beri sedikit garam untuk cita rasa gurih adonannya. Selanjutnya, bagi adonan menjadi tiga, lalu beri warna yang berbeda untuk variasinya. Tuang adonan warna pertama ke dalam loyang, lalu tutup. Tunggu adonan mulai memadat. Setelah itu, ulangi langkah yang sama dengan adonan warna lain sampai loyang terisi. Kombinasikan susunannya yo, supaya tampilannya menarik. Kalau adonan terata sudah memadat, tambahkan topping tumis gendon di atasnya. Taruh yang rata yo. Sip, tinggal tunggu 20 menitan sampai kue talam ini matang. Widih, mantep iki. Baru lihat tampilannya aja, udah bikin lapar. Kira-kira rasanya seperti apa yo? Yuk, dicoba. Rasa gurih pedasnya gendon beradu dengan lembutnya kue talam. Enak pol, empuk-empuk gimana gitu. Nanti kalau nemu lagi, bikin lagi yang kayak gini ah. Ayo Jang, nambah lagi. Jangan malu-malu kalau lapar.